Halo Emitter Lovers, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan, akan membahas modifikasi motor Kawasaki Ninja 250 FV buatan 2018 milik seorang pelajar bernama Mas Dava. Motor ini sudah dimodifikasi dengan konsepnya elegan sporty dan tentunya joknya juga sudah di custom menggunakan bahan MBTEC dengan kombinasi MBTEC Premium, MBTEC Riders. Hasilnya jempolan bro. Ayo kita lihat apa aja yang telah diubah di motor ini. Motor ini dimintanya untuk dibuatkan sebuah jok custom menggunakan bahan MBTEC. Nanti kita bisa lihat nih ubahan apa yang ada di motor ini. Kita mulai dari joknya dulu. Joknya ini sudah di custom oleh seat maker Apip Black Suite, yang mana menggunakan bahan MBTEC Premium Carrera di permukaan joknya berwarna hitam. Lalu di sisi sampingnya hadir MBTEC Riders Cruiser berwarna merah yang dipadu dengan stripping dua warna hitam dan putih, yang hitam sama dengan permukaan jok bahannya, yang putih juga dari MBTEC Riders Cruiser. Untuk alasannya mengapa Mas Dava meminta model stripping ini, dia melihat stripping yang ada di motornya diminta diterapkan, walaupun warna putih tidak ada tapi dia suka dengan warna ini. Di saat saya mencobanya riding seputaran Jakarta Selatan ini, bokong saya duduk di jok ini tidak panas, tidak lelah, dan tetap nyaman karena tidak ada ubahan apapun di busanya, tidak ada pengaruhnya dengan handling, dan tetap terasa normal seperti biasa. Oh iya, bahan jok ini yang asli sudah diambil, ini langsung dibungkus dengan MBTEC semuanya. Jadi tidak ada kendala, cepat pengerjaannya juga. Untuk desain memang biasanya disesuaikan dengan stripping dan warna motor untuk motor-motor sport seperti ini. Jadi kalau Anda pengen menggantinya, jangan ragu, segera lakukan dan ingat matching dengan konsep motor atau dengan warna bodi maupun stripping yang digunakan saat ini. Oke, kita akan bahas modifikasi apa yang ada di motornya Mas Dava. Nah, menurut dia modifikasi ini konsepnya simpel, menyesuaikan budget dia sebagai seorang pelajar, maka dia tidak butuh aksesoris yang hedon. Kita lihat selain jok MBTEC, dia juga memasang grip domino, black lever kepunyaannya Bikers kanan kiri ya. Lalu ada juga di handbarnya sebelah kanan ada pelindung juga seperti motor GP. Bannya oleh Mas Dava diganti dengan keluaran Dunlop, menggantikan versi aslinya. Dunlop ini dikatakannya lebih tinggi speknya daripada versi pabrikan yang ada. Lalu tidak lupa mencegah terjadinya kecelakaan agar fairing tidak rusak, hadir frame slider buatannya aftermarket, tidak ketinggalan knalpot full system dari Rockfan. Lalu TLTD menggantikan spakbor originalnya Ninja 250 full injection ini. Oh iya, terakhir mempercantik tampilan, terlihat ada cover karbon di fairing depan. Itu lebih makin mengentalkan aura sporty di motor ini. Dan secara keseluruhan, hadirnya jok kombinasi merah, putih, hitam dari MBTEC ini makin membuat tampilan semakin klop, harmonis, dan pastinya sedap dipandang mata. Namun sayangnya di saat liputan ini beliau sedang sekolah, sehingga kita wakilkan saja. Melihat modifikasinya untuk ukuran anak SMA sudah termasuk bagus, rapi, dan seleranya boleh juga. Demikian review singkat dari Mr. MB.
motor ini memang bagus, dan jika kalian terinspirasi dengan jok custom MBTEC ini dan ingin mengetahui di mana saya bisa memasangnya, coba kita chatting di via WhatsApp di nomor 0812-1982-2323, atau kalian bisa mention ke sosial media MBTEC seperti Instagram @MBTECIndonesia atau Facebook MBTEC Rider, lalu ada MBTEC Info dan page MBTEC. Di sana kita akan melayani dengan senang hati, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan mengenai jok ini. Jika suka, jangan lupa berikan jempol di tayangan ini dan subscribe channel YouTube MBTEC TV. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.